ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi. Aman tabi'ahum bi'asanin ila yawmiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayah iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Seperti yang terus kita sampaikan, jangan waleh-waleh, jangan patah semangat sebagai motivasi-motivasi kawan-kawan hijrah yang memberikan motivasi kepada Ribat Akhri Salim, kepada channel-channel yang lain. Kalau dalam bahasa Cokam, arang ulune kucing. Jadi dalam nasihat, dalam melaksanakan amar ma'ruf, dalam melaksanakan ajaan, dulu kita didoktrin arang ulune kucing. Kucing itu sudah begitu kerep, begitu tebalnya bulunya, masih dikatakan arang, jarang. Artinya lebih sering. Doktrin itu harus lebih sering, ya. Doktrin harus lebih sering, nasihat lebih sering, ceramah lebih sering. Maka kita harus mengimbangi. Kita juga harus lebih sering membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat. Masyarakat muslimin, hafizakumullah ta'ala, masih dengan hal yang sama, yaitu menyadarkan mereka. Menyadarkan mereka yang sungguh sangat sulit. Bagi orang yang gampang putus asa, namun bagi orang-orang yang terus semangat, konsisten, istiqomah dalam berdakwah, maafi muskilat, tidak ada masalah. Sehingga berbagai cara dilakukan. Kalau kita lihat dari para asatid kita, syekh masyayikh kita, dakwah safari, dakwah keliling-keliling, yang diundang di berbagai daerah untuk menjelaskan, termasuk Tawangmangu juga beliau pernah diundang, di Sukoharjo dengan bersama kami juga pernah diundang, di berbagai daerah pernah, dalam rangka menjelaskan, membuka, kemudian menerangkan tentang kesesatan Islam Jamaah. Namun apakah ini berhasil? Berhasil. Banyak yang akhirnya hijrah. Bahkan saat di Sukoharjo, pernah ya saya kelingan, saat kita ngisi bersama Syekh Khalid, saya, Pak Kurdi, ada 3 orang. Saat itu setelah menjelang zuhur seperti ini, kita diajak makan di warung makan, di rumah makan, yang sebelahnya itu ternyata ada jukamnya. Ya, juga kami ya akhirnya menyapa Syekh Khalil. Mau nggak mau saat itu yang kenal Mas Yongker kan, Yongker. Ini nggak juga nih disapa. Ya bahkan kayaknya ada yang foto kayaknya loh. Jadi terus bergerak satu persatu dari kalangan pemuda-pemudanya, dari kalangan keluarga jamaah-jamaah
keluarga muda, dari kalangan orang-orang tua. Walaupun dalam hal ini saya mendengar, saya melihat, dan saya merasakan khususnya orang-orang yang lawas, wong-wong sing tua, yang belum terbuka. Saya katakan belum terbuka karena sebagian sudah banyak yang terbuka. Wis pokoknya menutup diri dengan istilah jamaah swargo, gak jamaah neraka. Jamaah swargo, gak jamaah neraka. Terus, itu sebagai pembentengan diri agar tidak terpengaruh. Ma'asyiral muslimin hafidzakumullah ta'ala, pada pagi hari ini minggu pertama ya, tanggal 6, minggu pertama, Ahad pertama, biasanya ini daerah-daerah sudah berkumpul di Kediri, di pusat Islam jamaah sana, di Burangan sana, Kediri berkumpul di berbagai daerah. Dan kayaknya ini ada hal-hal yang agak apa ya, agak berbeda dengan daerah yang lain, dengan bulan-bulan yang lalu. Karena ada beberapa situasi yang harus disikapi. Ada beberapa situasi yang harus disikapi oleh para atau pengurus-pengurus. Di antaranya di bulan kemarin atau di bulan Juli, ada misalnya imamnya dilaporkan oleh kawan-kawan hijrah dari Jawa Barat. Kemudian beredar banyak surat dari MUI tentang penonaktifan warga Islam jamaah. Atau tentang masalah warga Islam jamaah yang sekiranya mau diangkat jadi pengurus MUI maka tidak diperkenankan. Tentunya di dalam nanti ada hal-hal trik-trik yang disampaikan. Walaupun saya juga tidak menjamin apakah mereka juga apa bahasanya berani dengan lantang atau dengan bahasa steril lurung. Bahasa mereka itu steril lah. Karena di forum daerahan yang berkumpulnya para imam-imam daerah ini juga tidak menjamin tidak adanya bunglon, tidak menjamin, saya katakan tidak menjamin. Terbukti selalu bocor, terbukti selalu apa yang disampaikan tentunya hal-hal yang dianggap prinsipil dan bisa menjadikan peluang dakwah bocor. Namun ini kayaknya ada sikap-sikap, memang setelah banyaknya kawan-kawan keluar itu memang ada hal kegiatan-kegiatan yang memang di luar apa ya, di luar rutinitas. Enak wae rutin apa-apa dan apa, seperti tahu-tahu ada gerak jalan, ada tahu ada bersih-bersih, kerja bakti. Sampai saya lihat tadi ada yang kerja bakti sampai ke kelenteng-kelenteng, gereja-gereja. Di mana? Di Demak ya. Siapa itu tadi? Mas Wahab ya. Dulu ada kawan-kawan pinjem villa ketika kajian di Mojokerto. Ternyata villa itu pernah dipakai untuk wihara, pernah dipakai. Yuh, menghujat dah karu-karuan. Padahal kita nggak tahu saat itu. Katanya Pak Wahyudi sih, penyelenggaranya Pak Wahyudi saat itu. Tahu-tahu wis jeboking, wis masuk, loh kok akeh patung-patung. Akhirnya ditutup dengan kain-kain ini. Ganti kajian. Karena nggak ada tahu. Tapi ini sengaja datang. Bahkan membuat ta'awanunan. Alal ismi wal udwan, atas dosa. Ya setahu sendirilah, namanya aja akidah gak diajarkan. Akidah gak diajarkan, gak tahu walak wal barok itu ditaruh di mana, apa sih walak, apa wal barok itu apa. Loyalitas dan cuci tangan itu apa. Pokoknya loyalitas dari golongannya, cuci tangan dari kaum muslimin, seperti itu dong. Kan lucu. Itu contoh sikap-sikap di luar rutinitas keadaan jamaah, di luar rutinitas biasanya. Tentunya ini juga bukan tanpa sebab. Termasuk kemarin juga apa katanya munas yang sejatinya jatuh akan di tahun depan dan diajukan. Ya tentunya merapat ke Pak Jokowi.
Dan memang di zaman Pak Jokowi ini Islam jamaah sangat mudah sekali untuk bertemu. Karena ada orang dalamnya. Orang dalamnya ini juga ya mampu-mampu masih dekat-dekat jauh satu suku lah. Suku Solo lah. Sama-sama orang Solo tuh. Sehingga ya gampang menghadap. Tapi kalau zaman Presiden Pak SBY kayaknya agak kesulitan, apalagi presiden-presiden sebelumnya. Tapi di zaman ini, zaman Pak Jokowi ini memang kita rasakan, kita lihat mudah sekali, bahkan sampai dapur-dapur. Ya, sampai dapur-dapurnya Pak Jokowi makan bareng dengan bangganya itu. Si siapa itu yang pengawalnya imam itu dengan cerita ngedabrusnya itu. LH itu, ya. Itu selalu cerita, saya gini dan gitu, alah ngedabus, itu tak biyen aku percaya. Saya iya tak guyu, ada gelan. Tak guyu itu kok wong koyong ini kok diwai panggung, gitu aja. Bukan tak guyu lucunya, enggak ada yang lucu. Nah bohong semua orang diucapkan. Masyarakat muslimin hafizullah ta'ala, maka daerah ini pertemuan imam-imam daerah sambil menyetorkan uang ini. Kalau Tang Mangu dulu uangnya sekitar 150 sampai 200 juta Allahu a'lam bisawab, sekarang berapa kurang tahu. Menyetorkan uang di pusat. Ya. Sambil nyadong dawuh. Kita lihat aja ada pergerakan-pergerakan apa. Namun biasanya masyhur muslimin hafizakumullah ta'ala biasanya hanyalah mereka itu seakan-akan apa ya? Ketika berhadapan dari sini, misalnya berhadapan dengan mantan tentang sebuah akidah misalnya. Mereka enggak mau akan melayani akidah, dia akan mengalihkan isunya. Mengalihkan isu. Berbudi luhur sebanyak-banyaknya. Dan memang kenyataannya jumlahnya cukup banyak sih. Dibanding mantan ya enggak ada apa-apanya. Masih 10% 10 kali lipatnya mungkin. Dan enggak apa-apa, itu sudah sebuah keberhasilan tersendiri mengajak kawan-kawan untuk keluar. Itu walaupun 1-2 orang itu sangat sangat apa? Berpahala dan sangat menjadikan amal jariah kita. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Ya. Dan ini juga sekaligus memberikan pelaporan menyetorkan laporan-laporan tentang situasi per daerah, ada apa daerahnya, jaringannya munda ora. Bahkan kalau sampai terjadi seperti kejadian di Situbondo, ya Situbondo Pemandawoso itu ada seorang imam daerah yang kemudian dinonaktifkan, dinonjobkan gara-gara jamaahnya banyak yang keluar. Jadi semacam tidak memenuhi korum, tidak memenuhi target ini. Akhirnya dinonaktifkan. Banyak jamaah-jamaahnya yang terpengaruh oleh mantan-mantan sehingga mau enggak mau harus dinonaktifkan. Terus pokoknya ajaran Islam jamaah itu memang terus seperti itu. Ya, lagi-lagi berangkatnya bukan berangkat dari an'abudullaha wajtanibut taghut. Kalau saya rasakan bukan untuk menyembah Allah dan menjauhi taghut, tapi berangkatnya lebih kepada loyalitas golongan yang selanjutnya akan menghadirkan, akan mendatangkan, akan meminta apa namanya? Setoran upeti infak. Itu yang terjadi. Ya. Nanti biasa juga bocor kok, gampang. Nanti juga sebentar lagi mungkin nanti malam atau besok, insya Allah sudah ada. Paling tag-nya juga itu aja. Ini bulan berapa ini? Oh ini bulan 8 ini. Nanti paling tag-nya juga NB-nya Batamerah, kita juga apal. Batamerah karena kemarau, desa-desa harus membuat Batamerah 10.000 batang merah untuk disetorkan ke pusat.
Dan apabila kelompok-kelompok di desa itu membutuhkan, maka harus mengajukan proposal untuk di-ACC oleh pusat. Jadi ada aja lini-lini yang menghasilkan apa uang. Padahal kan setiap bulan ini sudah setor nih persaingan ini. Jargonnya persaingan itu untuk pembangunan. Tapi masih ada lini-lini, nanti ada bata merah, ada kurban, ada siar-siar, ada wasol. Bahkan kemarin itu ada yang bilang mahasiswa itu sekarang juga ada bagi jamaah-jamaah yang menyekolahkan anaknya mahasiswa, ada khusus iuran sendiri apa. Kalau di Solo Raya itu ada sepeda motor, ada mobil. Kalau dulu sepeda motor 1-2 ribu, mobil 4 ribu. Ada jamaah haji, ada jamaah umroh. Artinya jamaah yang pernah haji, yang pernah umroh mendapat apa, kartu khusus. Ada setgap. Setgap apa setgap? Gabungan itu loh yang tiga organisasi sayapnya itu loh. Ini. Jadi memang luar biasa sekali Islam jamaah ini. Kentara, terlihat nyata. Bahwa dibangun atas sebuah loyalitas golongan yang tak lain adalah untuk mencari apa, mendapatkan keuntungan-keuntungan, pengumpulan-pengumpulan aset, pengumpulan-pengumpulan harta. Sehingga kemarin kan ada yang mengatakan penyelamatan hak guna usaha. Penyelamatan aset-aset hak guna usaha yang di bawah naungan Sabilillah. Sabilillah model apa? Kalau sampean mengerti masyarul muslimin hafidhakumullah ta'ala, para kawan-kawanku, sahabatku, coba sampean sekali-kali tanya. Misalnya nih, daerah antum itu punya tanah, sampean tanya, iki sertifikatnya atas nama sopo? Kalau daerah, desa, kelompok sih saya yakin masih aman. Artinya aman itu masih amanah lah, masih amanah. Masih amanah, masih takut. Tapi kalau sudah ke atas, artinya ke pusat, Allah alam disawab. Ini aset punya siapa? Yayasan kah? Apakah perseorangan? Tapi kalau saya yakin, ya daerah, desa, kelompok masih aman. Dia aman kepemilikan secara personal pun dia hati-hati. Hati-hati ya kan? Tapi kalau pusat, Allah alam disawab. Kenyataannya sudah dibagi-bagi antara keluarga-keluarga keimaman, sudah ada plot-plotnya sendiri. Walaupun misalnya itu hartanya sendiri, ya wes, aku ora urus. Cuman kan pernah yang dibocorkan, kan pernah ada. Pernah ada yang dibocorkan surat-surat tanah itu, apa sertifikat tanah atas nama Sabilillah di hadapan jamaah atau diperdengarkan jamaah, namun semua adalah atas nama pribadi. Kan ada itu. Masyarakat muslimin hafidhakumullah ta'ala, apapun itu, namun langkah-langkah yang dipakai, langkah-langkah yang digunakan Islam jamaah, semuanya dalam rangka untuk melindungi. Melindungi, jangan sampai ada jamaah yang terpengaruh. Jangan sampai ada jamaah yang keluar, jangan sampai ada jamaah yang akhirnya berkurang soran wajibnya, persenannya berkurang. Itu. Makanya kita tunggu aja ini. Ini jam berapa ini? Oh, ini sudah mulai pulang. Jam 2 ya, hari Ahad jam 2 ini sudah pulang. Kalau dulu saya ini kius, wah sok sibuk bawa tas semua. Bawa tas sambil ngurusin balik. Ayo, ayo, munggah-munggah, wes. Koyo mulia ini. Ulangnya dong dawuh. Nah, harapannya nanti disampaikan. Wah, disampaikan. Jadi mindset dakwahnya, mindset da'inya Islam jamaah itu luar biasa. Baik. Ya. Bisa dicontoh. Semua orang yang menerima ilmu, semua orang yang menerimanya dong dawuh imam, dalam mindsetnya dia akan menyampaikan. Sehingga kadang-kadang kita itu setelah keluar itu
ada banyak alumni pondok tapi nggak mau ngajar, alasannya takut, alasannya belum siap. Setelah saya tanya-tanya, marahnya nengkonoi gak enak tatanan, maksudnya coba mindset menyampaikan itu enggak ada. Ya ada 1-2 orang, enggak semuanya. Beda dengan Islam jamaah, semua mindsetnya dibangun sebagai seorang penyampai. Lagi pula standarnya juga standarnya yang sangat rendah juga di Islam jamaah. Setahun cukup. Setahun dari mubalig. Masyur muslimin hafidhullah ta'ala. Ya. Apakah yang dilakukan oleh Islam jamaah nanti kita lihat aja. Mestinya mantan akan tahu, saya hidupnya juga di komplek. Jadi ada ijtihad-ijtihad apalah apa. Apakah lebih keras menghadapi mantan untuk membenteng yang agar lebih kuat? Apakah lebih lunak? Apakah harapan kita memang sudah memang selesai, sudah melepas habis? Daripada kita peta umpet saja, sembunyi-sembunyi terus, sudahlah. Ya begitulah yang diterangkan mantan. Wah, bagus sekali. Kira-kira ngono enggak? Ya bisa saja, tapi kita aja kok angel, betul enggak mungkin kok ya. Tapi bagi Allah mudah sih. Lihat aja nanti. Nah, apa ijtihad-ijtihad? Memang yang tertuang di dalam teks itu normatif, bahasa kita sering mengatakan normatif. Teks itu tertulis, itu enggak ada sesuatu yang heboh, enggak ada. Tetapi dalam nasihat-nasihat lesan itu biasanya ada. Yang disebut dengan notulen. Biasanya ada dalam notulen-notulen itu, tapi ke dalam teks ini enggak bisa. Kenapa seperti itu? Karena sampai tertulis termuat dalam teks sesuatu yang memang bisa diperkarakan. Bahaya ini, nanti konangan, karena ada bukti tulisan. Sedangkan dulu saat saya menulis ceramah-ceramah yang bukan tertulis dalam teksnya itu aja ketika sampai rumah, misalnya saya buat nasihat Bapak ini, Pak Abdul Aziz, atau nasihatnya Pak Asmudi, atau nasihatnya siapa, wakil empat siapa, Pak Edi Suparto atau yang lain, itu pun tidak boleh dikasih nama. Tidak boleh nama itu diketik, tidak boleh. Karena suatu saat mungkin pas tercecer, kemudian ada hal-hal yang memang sangat-sangat ditonah, ini bahaya ini untuk kelangsungan. Ternyata sampai seperti itu, pola politik Islam jamaah seperti itu. Ya. Dalam pengiriman uang misalnya juga, misalnya ada yang tanya, "Tatur ini duitnya wakil, Tatur aku ini nimbang dong, pirang ratus miliar per bulannya itu. Berapa ratus juta miliar?" Saya katakan, mungkin di bank nggak ada. Nah, kok bisa? Ada semuanya cash. Makanya nggak mungkin istilah diblokir, nggak mungkin. Uang cash kok. Kan daerah-daerah itu bayarnya cash, satu tas gitu, satu kertas apa misalnya, tas hitam nih biasanya, 200, 300, bahkan daerah kalau bisa menyetorkan lebih tinggi menjadi sebuah kebanggaan, misalnya Sidoarjo itu sering disebut, Sidoarjo itu 1 miliar, sering disebut, padahal 1 miliar itu memikirkan jamaahnya itu untuk nyantuni anak miskin, fakir miskin, anak yatim. Luar biasa sekali. Hanya disetorkan 1 miliar ke pusat yang sia-sia. Yang gak tahu juntungin yang di Melayu ini. Saya katakan gak tahu deh. Gak tahu juntungin yang di Melayu ini. Karena yang dikembalikan lebih sangat-sangat lebih sedikit. Itu yang terjadi. Bangga. Terduit akhir. Dan ini pola-pola yang tidak dimiliki oleh golongan aliran yang lain. Kan kita banyak nih beberapa contoh-contoh yang akhirnya diblokir rekeningnya.
Islam jamaah kayaknya nggak mungkin. Islam jamaah kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Ya memang sudah kayak semua. Itu pola yang dibangun. Anda ini pinter ya. Pinter banget ya. Saat ramah yang sekiranya ada tertera nama organisasinya, ya tetap ditulis. Namun yang ramah tidak usah dikasih nama. Siapa yang ramah? Kalau misalnya di notulen itu. Namun namanya barang busuk, barang yang bau, barang yang bahasanya mafsadat dan merusak akidah, tetap aja yang tetap ada bocor, tetap aja akan bocor dan bisa kita bantah. Maka masyarakat muslimin hafidhakumullah ta'ala, para saudaraku semua yang ada dalam Islam jamaah, apa itu sama netepi agama ini, apa itu dong? Kok ngunu-ngunu nani apa? Ngapain sih sembunyi-sembunyi buat kode kodifikasi tersendiri? Netepi agama ini naik kok yang ini. Ini sudah dua kali nih pindah nih. Ya. Nanti dulu, nanti istirahat dulu, nanti sampai jam 3 pindah lagi ya. Ini kan siang nih, ba'da asar ini sih lagi nih, insya Allah. Malam juga, ba'da maghrib, ba'da isya ada dua lagi, ada tiga lagi. Ini istirahat sana, ini tapi agama Islam ini naik ke yang ini. Saudaranya banyak. Bahkan tadi saya pertama ngisi ahad pagi, kemudian jam berapa tadi, jam setengah sembilan, jam sembilan saya ngisi lagi di agak jauh dari sini, meruk sana. Ada MCT, MCT itu Muslimah Center Tangmang ya, mungkin ya sampai tadi ya sampai mungkin 700-800an karena gabungan berapa puluh masjid. Enaknya yang ini lah tetap Islam, saudaranya banyak, temennya banyak, bebas mampir sholat masjid bebas. Infak ya, kita menyalurkan infak sesuai dengan hak dan kewajiban kita. Tidak ada penekanan, kemudian diperintahkan wajib 10%, tidak ada. Orang enak, orang enak, enak. Tidak ada kemudian sambung, harus untuk dipersaksikan imam, tidak enak. Namun tanpa mengurangi kualitas taklim kita. Tanpa mengurangi kualitas, kita tetap bisa taklim. Bahkan bermulazamah dengan para masayikh-masayikh. Dengan orang-orang yang lebih paham, ya. lebih kuat, lebih paham dalam masalah agama, ya. Ini nikmati. Ini dah Islam yang sesungguhnya namanya rahmatan lil alamin. Jadi kalau dalam bahasa mereka Islam jamaah membuat doktrin bahwasanya al jamaatu rahmat wal furqatu adab. Itu jamaah yang model apa dulu? Kalau jamaah yang dipakai dalam Islam jamaah misalnya, itu rahmatnya dari mana? Rahmatnya dia akan memberikan contoh-contoh dari produk dia sendiri. Contoh misalnya produknya, kita itu jamaah rahmat itu main kemana saja, tinggal surat sambung serahkan nanti dilayani. Lawang kok yang ngono kok ini. Saya malah datang ke sana kemarin enggak pernah bawa surat sambung, dilayani juga. Ini enggak harus bawa surat sambung. Koncone akeh ditulung. Jadi sapa ditulung meng woyo-woyo tok. Kalau tetap duafa, tetap aja duafa. Tetap aja dibantu lalu dimintai lagi. Kan seperti itu. Dibantu tapi dimintai lagi. Macam bohong. Terus apa? Coba ayo dibuka ya akal sehat, akal waras dan akal selamat Anda wahai saudaraku Islam jamaah. Apa yang Anda cari di situ? Hujah sudah kita tegakkan. Logika-logika sederhana sudah kita sampaikan. Bukti-bukti nyata. Testimoni-testimoni atas akibat dari ajaran itu sudah banyak bermunculan. Apalagi
Mengapa masih Anda masih terkurung, terkekang dalam apa yang Anda cari? Ayo, minim hijrah akidah. Minim. Hijrah akidahnya sudah banyak bermulazamah ngaji ke sana kemari. Dan maksimal wa'arid anil jahilin, hengkang dari majlis-majlis mereka. Majlis-majlis ghibah, majlis-majlis yang banyak menyesatkan daripada ilmunya. Majlis-majlis yang hanya dibentuk sebuah hizbiyah, memperkuat golongan, memperkuat imam, memperkuat kepentingan-kepentingan yang di luar bahkan bertentangan dengan syariat Islam. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.